Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Al Tutorial Cuy. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk ini ya guys ya, menghilangkan nomor pada saat kita ngeprint di PowerPoint ya. Misalnya seperti ini, kita Ctrl P. Biasanya nanti di bagian pojok kanan ini akan muncul nomor, dan di kanan atas ini tanggal kalau nggak salah ya, saya lupa. Nah, itu gimana caranya menghilangkan nomornya? Kita langsung masuk ke view kayak gini, handout master ya. Nah, di sini kalian bisa lihat. Nah, ini untuk nomor tuh di sini di bawah pojok kanan. Kalau tanggal di atas kayak gini. Atau saya praktekin aja, saya save kayak gini ya, save as, kemudian browser. Di sini misal PDF ya. Oke, kita save aja. Apakah muncul? Oke, ini nggak muncul, berarti saya udah setting berarti kayak gini. Misalnya save filenya save as kayak gini, browser, lalu di sini kita pilih PDF. Nah, misalnya ada option nggak sih? Nah, ini dia option. Nah, slide ini ya, kita pilih handout misalnya kayak gini. Nah, oke. Nah, seperti ini yang saya maksud ya, bukan yang tadi, saya lupa, sorry. Nah, ini kan ada ini ya, nomor serta ini ada tanggalnya. Kalau di printnya kayak gini. Nah, gimana cara hilanginnya? Ya tadi di sini di view, kemudian handout master. Karena uncheck semuanya aja untuk hilangin semua ini tadi. Baru kalian bisa save seperti biasa kayak tadi. Nah, ini misalnya kita PDF-in option handout misalnya 2 ya. Kayak tadi. Oke, dan save. Nah, ya saya enggak apa-apa, enggak masalah. Nah, ini langsung nggak ada ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk caranya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.